akhir hayat kita nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Empat, sambutan-sambutan. Lima, pengumuman. Enam, pengalungan medali. Dan ketujuh, penutup. Kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, doa. Husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyib lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya pada ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Suswati SPJ MM dan Ibu Mariati SAG. Yang kami hormati rekan-rekan guru beserta staf. Yang kami hormati dan kami banggakan wali murid siswa kelas 6 A dan 6B beserta anak-anak didik kelas 6 A dan B yang ibu sayangi. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan, kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri dan mengadakan acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini untuk kedepannya tidak terputus sampai di sini, walaupun nanti anak-anak sudah meninggalkan SD 24 sudah melanjutkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Kepada orang tua siswa, kami selaku guru di SD Negeri 24 mewakili semua guru-guru yang ada di SD 24 dan tenaga pendidik yang ada di SD Negeri 24 mengucapkan banyak-banyak rasa terima kasih atas dukungan Bapak Ibu dengan acara kita hari ini ataupun kegiatan-kegiatan kita yang sudah lewat. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu, kegiatan kita di SD 24 dari kelas 1 sampai di kelas 6 itu ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon untuk dimaafkan. Karena kami hanyalah manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan salah. Dan kepada anak-anak semua, begitu juga ibu mewakili bapak dan ibu guru dan staf yang ada di titik 24, seandainya ada ketika mengajar tidak berkenan di hati anak-anak, ya, tetapi itu adalah bukti kasih sayang dari Bapak Ibu Guru itu demi kemajuan kalian semua. Sehingga kalau garang, kalau lihat itu jahat diri guru. Ah, benar tak? Benar tak penjelasan seperti itu? Jahat diri guru. Padahal tidak. Itu adalah sebagai bukti, sebagai apa, ungkapan sayang dari Bapak Ibu Guru yang menginginkan kalian untuk menjadi anak-anak yang lebih maju. Pesan di ibu, walaupun kamu sudah meninggalkan SD Negeri 24, ya, jangan sampai melupakan SD 24 dan guru-guru yang ada di situ. Jika ketemu di jalan, ya, mungkin bapak ibu tidak kenal lagi, ya, tidak. Tapi kamu mungkin masih ingat, oh itu guru kami yang disampirin ibu, ya, pak, oh ini siapa? Pasti nanya ya bapak ibu gurunya kan? Karena sudah berubah, karena sudah berubah jadi ganteng-ganteng, cantik-cantik, ya, ya dah. Jadi mohon untuk ditegur, dipanggil. Senang bapak ibu guru itu kalau ditegur, dipanggil, bukan cuma disapa saja. Begitu juga dengan bapak ibu orang tua, ya, kalau ketemu di jalan, ya, ya tegur, karena kami mungkin tidak
Bapak Ibu ya. Jadi silaturahmi kita tetap terjalin. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk anak-anak, pesan Ibu, jika sudah melanjutkan ke tingkat SMP atau ada yang ke pesantren atau kemana, bawalah nama baik SD Negeri 24. Tingkatkan prestasimu. Tidak. Jangan sampai putus sekolah. Ya, nak ya. Jangan sampai putus sekolah. Harus capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tidak. Tuh. Tapi jangan lupa, kalau kamulah jadi orang, jadi orang tua, jadi apa? Sudah hebat atau apa? Apa yang jadi insinyur, jadi apa? Jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai jadi lupa daratan kata orang sekarang tuh. Lupa kacang. Lupa kacang, lupa kulitnya. Jangan sampai. Karena ingat, sepintar-pintar manusia, sepintar apapun, ilmu manusia itu hanya seujung kuku kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Jadi kita harus selalu rendah hati, bukan rendah diri ya nak ya, rendah hati. Nah itu pesan dari Ibu. Jadi ingat selalu bahwa kita di dunia itu cumalah sementara. Ingat yang abadi di mana. Persiapkan untuk kehidupan yang abadi. Jangan lupa ya, nggak terlalu terlena dengan dunia, lupa dengan kehidupan yang abadi. Itu pesan Ibu. Kira-kira itu dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah Ibu minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang beliau berikan, pesan-pesan yang beliau berikan dapat anak-anak bawa nantinya sampai akhir hayat kita semua. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan wali murid. Dalam hal ini kami minta ketersediaannya kepada Bapak Ferry Antoni untuk menyampaikan pesan. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 24, yang saya hormati dan berkata Bapak Ibu Guru Puskesmas SD Negeri 24 beserta dengan Bapak Ibu Wali Murid kelas 6A dan 6B. Dan yang saya cintai, saya banggakan anak-anak kami kelas 6A dan 6B. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran bagi wilayah Bobi atas nama nama kesehatan. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama menghadirkan kemasan anak-anak kita ini. Tak lupa salam-salam kita kurangkan ke dunia kita di Bapak Sallam Sallam dengan ucapan Allah Sallam Sallam Muhammad wa ta'ala Sallam Sallam. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili murid-murid kelas 6A dan 6B dan kesempatan ini mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih kami kepada Bapak Ibu semua yang telah mendidik anak-anak kami dari kelas 1 hingga kelas 6 ini dan hingga mereka insyaallah lulus melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tak lupa juga mewakili wali murid, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru jika selama mendidik anak-anak kami ini membuat ulah yang membuat guru-guru jengkel atau wali-wali murid dan juga yang membuat guru-guru agak asal mantau mungkin ya. Jadi kami mewakili kawan-kawan wali murid kelas 6A dan 6B mengucapkan
mohon maaf yang sebesarnya kepada anak-anak kami. Teruslah belajar seperti pesan dari ibu kepala sekolah tadi. Jaga tali jangan putus, jaga rasa jangan hilang. Ingat, ini adalah awal kalian. Inilah tempat kalian pertama kali belajar membaca dan menulis. Sehingga kalian bisa membaca dan menulis, berinteraksi adalah di sini. Setelah kalian dibawa dulu. Jadi, apapun kalian, nah jadi apapun kalian, biar kalian nanti menjadi orang insya Allah yang berguna bagi nusa bangsa dan negara. Setiap ketemu guru kalian, tegurlah, temuilah mereka. Saya rasa itu aja atas sambutan dari mewakili murid. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan kami untuk pengawas untuk Mariati Suryo SPG SPG. Yang kami hormati kepala sekolah Ibu Yunita. Yang kami banggakan para pendidik dan staf, dan yang kami hormati juga para wali murid kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Dan yang paling ibu sayangi adalah siswa-siswi kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini dengan ditiup oleh kipas angin membuat saya terlena ya, hampir terhanyut ya, saking sejuknya. Nah, ini menandakan bahwa sekolah ini adalah sekolah yang insya Allah diberkahi Allah. Dan perlu kami sampaikan lagi bahwa di samping kanan kami ini, inilah nanti yang akan menjadi pengawas untuk wilayah Kemuning. Jadi saya mohon izin Bu ya. Saya di sini, kami di sini diberi kesempatan, diberi amanah selama 3 bulan lebih ya Bu Yunita ya. Kita bersama, kita berkumpul, ada canda dan tawa, ada suka dan duka. Selama 3 bulan lebih itu terasa sekali ya. Rasanya singkat sekali, seperti 1 jam ya. Karena saya baru bersama-sama berkolaborasi dengan kepala sekolahnya, dengan para pendidiknya. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan lebih itu mempunyai makna yang berarti dalam diri kami. Dan di kesempatan itu juga kami mohon kepada Ibu Mariati nantinya sebagai pembina di wilayah Gugus Kemuning untuk bersama-sama berkolaborasi. Saya yakin-yakinnya dengan sahabat kami ini, sahabat saya ini, beliau lebih kompeten, mungkin lebih dari saya. Dan kami mohon juga kepada ibu pendidik dan staf serta kepala sekolahnya ya, untuk ya menerima, mencontoh, melakukan dan melaksanakan apa nanti yang diarahkan, yang dibina oleh pengawas kita Ibu Mariati. Semua pengawas itu sama ya, tidak ada bedanya. Tujuannya adalah untuk membina sekolah di bawah binaannya, ya termasuk wilayah dari pembinaannya itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Itu tujuannya. Jadi amanah itu harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Saya bangga bisa kembali lagi ke SD24. Mengapa? Karena ibu ini ya pernah bersama di sini dengan guru-guru, mungkin dengan Pak Kusri ya, dengan Ibu Arina pernah ya. Ada beberapa guru yang lama yang kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak di SD24. Seingat saya masuk ke sini tahun
1999 ya. Dan tahun 2008 dari sinilah saya diangkat menjadi kepala sekolah di SD 49. Jadi selama 9 tahun ya Bu ya. Selama 9 tahun kita berkecimpung ya, kita bersama-sama untuk mendidik anak-anak di SD Negeri 24 ini. Anak-anakku sayang, hari ini adalah hari yang menentukan anak-anak berhasil atau tidaknya selama 6 tahun di SD ini. Ada mungkin yang naik kelas ya 7 tahun, ada juga yang baru pindah. Mungkin guru, kepala sekolah maupun staf mengantar, mengembalikan kembali anak-anak ibu yang sudah diamanahkan ke sekolah, sudah dititipkan ke sekolah, dikembalikan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan satu hal lagi, anak-anak ibu sudah berubah mendapatkan suatu ilmu ya, ilmu pengetahuan, berubah mendapatkan nilai karakter yang positif. Berbeda ketika ibu mengantarkan anak ibu yang mungkin kelas satunya nangis, mewek ya, nakal, bandel, tetapi setelah ini ya diantarkan kembali sudah menjadi suatu mutiara dari batu yang biasa ya, diasah ya, sehingga batu itu bisa dijadikan batu kalung, batu cincin. Mengapa? Karena sudah ada harganya. Ketika ibu mengantarkan anak ibu, menitipkan amanah itu masih berupa batu biasa, masih belum bisa membaca, menulis, mungkin watak dan tingkah lakunya itu belum terasah dengan baik. Maaf, bukan saya meremehkan wali muridnya ya, kita sama-sama mengetahui anak yang terkasih ini adalah batu biasa. Dengan adanya kepala sekolah, pendidik, dan stafnya mulai mengasah batu itu menjadi batu yang berharga. Nah, pada hari ini batu itu akan muncul dengan nilai yang maksimal. Bisa untuk batu cincin, bisa untuk batu kalung yang nilainya sangat-sangat berharga sekali. Jadi kami mohon kepada wali murid, ketika nanti menerima anaknya kembali ke pangkuannya, tolong dilanjutkan apa yang telah diupayakan oleh sekolah. Jangan nanti karakternya sudah baik, setelah dikembalikan kepada orang tua menjadi hal yang kurang baik. Tapi saya yakin orang tuanya ya pasti mempertahankan. Nah, ya, benar kan? Benar kan tegur. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim.
jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kemauan mereka. Ya Allah, ya Rabbah. Thank you.
Sebelum Ibu umumkan, kita berpantun.